Bacaan Al-Quran Bacaan pendek Tapi memudahkan untuk masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar bacaan Al-Quran bacaan pendek tapi memudahkan kita untuk masuk surga. Cara membacanya dibaca di setiap akhir solat lima waktu atau setelah melaksanakan solat lima waktu, solat wajib. An Abi Umamata hadis ini datangnya dari Abi Umamah. Qala ia berkata, Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man barang siapa membaca ayat al-kursi pada ayat al-kursi ayat kursi itu bacaannya bismillahirrahmanirrahim Allahu al la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu wa ma fil من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم برابا كالي سكالي بوليه دبر كل صلاة بآخر ستياب صلاة مكتوبة صلاة واجب لم يمنعه ما من hu kepada orang yang membaca ayat al-kursi min dukhulil jannati tidak mencegahnya dari masuk surga illa ayyamuta kecuali ia mati artinya pembatas antara orang yang membaca ayat kursi yang dibaca di akhir salat wajibnya setelah dia melaksanakan salat zuhur misalnya ia membaca ayat kursi maka ternyata pembatas orang ini dengan surga hanya dibatasi dengan kematiannya. Andai saja tidak ada kematian, ya dia langsung masuk surga. Seperti itu. Hafal ya ayat kursi. Kalau tidak hafal, maka segera dibuka itu ayat kursi. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.